Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang Diva AA. Ulas kes Sarah dan Syamsul. Terkejut dengan komen beliau. Jeng jeng jeng. Lama sebenarnya Cik Kia tak dengar cerita pasal Azwan Ali. Mungkin korang lebih kenal kalau Cik Kia sebut nama glamour dia lah, Diva AA. Pelik juga ya, sebab mulut dia ni memang lantang kalau bersuara. Tambah pula, kadang-kadang boleh tahan puakanya keluar ayat-ayat carut. Sampailah Cik Kia terjumpa artikel tahun lepas dari Malaysia post pasal Diva AA. Komen rumah tangga Puteri Sarah dengan Syamsul. Mulanya, Cik Kia ingatkan dia nak sekolahkan Syamsul sebab buat bini macam tu. Ataupun bahasakan Sarah sebab buka aib rumah tangga. Tapi kali ni dia bersopan santun je. Siap minta netizen semua bagi ruang pada Sarah dengan Syamsul untuk settlekan masalah rumah tangga. Tapi betul lah apa yang dia cakap. Hanya Sarah dan Syamsul sendiri yang boleh selesaikan masalah. Tak ada orang lain. Dia juga berharap yang pasangan itu akan bahagia semula. Kepada Puteri Sarah yang viral macam-macam cerita, sabarlah kau Jah. Tapi Diva AA harap kedua-duanya akan selesaikan masalah mereka. Diva AA tak ada sangat nak komen pasal rumah tangga mereka sebab kita tak tahu ya apa yang membuatkan Syamsul jadi begitu. Apa-apa hal cerita pun dah macam-macam keluar. Jadi kita cuma harap berdoa mereka kembali bahagia. Alang-alang mahkamah dah perintah jawatan kuasa pendamai untuk bantu selesai kes rumah tangga dorang tu, Cik Kia pun setuju dan kongsi pendapat yang sama dengan Diva AA. Selagi boleh selamat, cubalah yang terbaik. Tapi kalau dah tak ada jalan lain, cerailah dengan cara elok. Tak perlu buka aib sana sini. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak sharekan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.